Halo guys, ketemu lagi. Kali ini aku mau membahas sedikit tentang first aid atau P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi intinya begini. Setiap aktivitas atau proses pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja itu mengandung risiko. Intinya begitu. Jadi terjadinya kecelakaan kerja baik ringan maupun berat itu harus dilakukan berbagai pencegahan, karena untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan baik ringan maupun berat, sifatnya minor maupun major. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi kita lakukan prevent atau preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu di setiap kerja itu, maksudnya di tempat kerja itu harus memiliki petugas P3K atau first aider, kerennya seperti itu. Oke, jadi semuanya di backup dengan hukum. Jadi ada dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 1 1970 itu tentang keselamatan kesehatan kerja, tentunya itu kitab sakti kita, kitab sakti para klan baju merah atau red uniform. Lalu khusus untuk Permenaker Nomor 3 tahun 1982 kalau nggak salah, itu tentang pelayanan kesehatan di tempat kerja. Masih di cover lagi dengan Permen Nomor 15 itu Menteri Tenaga Kerja ya, itu bulan 8 tepatnya tahun 2008 tentang first aid atau P3K. Lalu keputusan Dirjen atau DJ PPK Dirjen PPK atau DJ PPK, Dirjen Pengawasan Keselamatan Kesehatan Kerja, itu tahun 2009, itu tentang lisensi, itu terkait dengan pelatihan first aid. Jadi kalau kita bahas memang panjang sekali, jadi perlu waktu, sedikit waktu untuk berbicara, tetapi bukan pada itu yang ingin saya bahas. Jadi intinya semua aktivitas baik di tempat kerja maupun kita mau berkegiatan itu, kita selayaknya, bukan wajib ya, tapi kebutuhan kita untuk selamat, gunakan atau sediakan P3K minimal untuk kita sendiri kan gitu. Kalau menurut Permenaker ya, undang-undang itu ada 21 isinya kan gitu. Tetapi minimal kita sudah cover dulu. Seperti aku kalau berkegiatan itu, aku tasku itu banyak, selalu banyak. Dan ini salah satunya aku punya diepack, tapi khusus untuk P3K, lambangnya silang merah kan gitu kan, gitu. Dan isinya, coba kita buka isinya. Ini isinya ada spidol buat nyilang wajahmu yang kepo gitu. Terus ini ada beberapa obat-obatan. Satu contoh ini saya buka. Ini obat
obat diare ya, obat diare, obat diare, obat diare. Ini oralit 200 ya, oralit ya. Ini juga obat mencret diataps. Jadi ini khusus untuk apa, diare, khusus untuk diare. Ini saya selalu bawa, selalu bawa. Tuh, terus yang di sebelah sini, ini tablet apa, Promak, obat orang kismin. Itu jadi kalau perut kita keroncongan, kita punya penyakit mah, biasanya kita pakai ini, Promak. Bisa selalu sedia. Terus yang sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, ini masih tetap terkait dengan obat-obatan. Nah, ini sudah apa, sudah pakai satu ya. Ini Butrek ya. Biasanya kalau kita flu atau batuk berdahak, udah pakai ini aja, cukup pakai Butrek. Ini yang pertama, untuk kotak yang pertama, untuk kotak yang pertama. Lalu selanjutnya ini kotak, kita buka yang besarnya. Nah, nih ya, kelihatan kan, masih bisa di ini adalah high elastic bendik atau bending atau mitela kan gitu ya. Ini mitela. Terus di sini masih ada kantong-kantong banyak. Ya, kantong-kantong banyak. Ini isinya ada apa ini, minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Sama minyak kayu putih. Ini, nah, ini adalah chloramphenicol ya, itu kalau kita pegel-pegel. Ini juga masih sama, tapi yang fresh kita pencet gitu. Lalu yang di sini, ini antis pembersih tangan. Antis pembersih tangan. Ini komik. Ya. Mau rasa apa aja ada. Rasa vodka. Ini komik. Lengkapin semuanya. Terus ini ada cotton bud antangin salon pas antangin lagi. Terus kita buka lagi, ini masih ada space lagi. Nah, ini isinya kapas ya, isinya kapas. Terus ini CTM, ini juga semuanya obat-obatan ya, Grandusif ya, ini pereda nyeri CTM. Ini untuk obat malaria. Obat malaria pun kita bawa, saya bawa. Gitu. Ini
paracetamol ya, paracetamol. Ini balsam ya, balsam kita bawa, kain kasa, ini sarung tangan ya, sarung tangan. Balsamnya ada, lalu masih ada space lagi. Nah, kita buka satu space lagi. Ini Rivanol ya, Rivanol. Ini Rivanol ya, Rivanol. Ini alkohol. Alkohol 70%. Rivanolnya tadi. Terus di sini masih ada beberapa nih. Kotak-kotak lagi, ini betadine ya, betadine. Sama jenisnya betadin ya. Kalau yang ini nitron atau norit ya, nitron atau norit. Lalu plester ya, kalau tergores. Hansa Plus yang instan pun ada nih, jenis-jenisnya macam-macam tuh ya. Jadi terus ada gunting, macam-macam gunting. Ada beberapa macam ini gunting untuk pinset. Besar kan ini untuk apa, air, tapi simple, kita bisa apa, bisa tata dengan apa, simple. Adalah kotak P3-ku, first aid-ku. Kalau suka berpetualang cocok sekali, atau kalau kita keliling inspeksi ataupun monitoring kegiatan di lapangan maupun di tempat kerja, keren. Taruh di tas.
masih banyak lagi nih ya. Kalau ini buat ngevape Artavor. Di luar itu. Jadi demikian itu tadi yang ingin tak sampaikan, bahwasanya setiap aktivitas proses pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja itu mengandung risiko terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kita harus prevent. Kan gitu, salah satunya ya kita harus siap kotak P3K di tempat kerja maupun kita bawa. Kan gitu. Jadi dasar hukumnya udah jelas itu tadi ya. Ada empat yang saya kemukakan tadi, tapi mungkin masih ada aturan-aturan regulasi yang lain. Gitu aja. Oke. Celing. Terima kasih. Sampai ketemu.